Halo adik-adik, shalom. Kita berjumpa lagi di ibadah El Roki. Bersama saat ini Mu dan mana ya Kak Tin ya? Kita panggil ya adik-adik ya. Kak Tin, Kak Tin. Oh itu dia di belakang Kak Tin. Halo adik-adik, tadi Kak Tin barusan lihat ada kupu-kupu di sana. Oh iya ya, indah sekali ya. Nah sekarang tuh ternyata kita sudah mau ibadah lagi. Waduh cepet sekali ya waktunya itu ya. Mo, halo Mo. Hai Kak. Hai, kok gak ada temennya Mo? Oh iya ini ada. Mana mau ada temennya, ada namanya Kwek. Oh, siapa sih, mana Kweknya? Kwek, 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 Kwek. Oh itu Kwek, Kwek tuh. Oh iya nih. Halo Kak. Halo. Halo. Oh sekarang kita mau memulai ibadah ya. Iya Kak. Oke kita berdoa. Haleluya. Yuk kita tutup mata ya. Iya Kak. Yuk. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih pagi ini Engkau sudah melawat anak-anakmu, melawat kami, memberikan kesehatan, kekuatan ya Bapa, sehingga pagi ini anak-anakmu dapat beribadah kembali ya Bapa. Kiranya Engkau mengurapi, Engkau menyertai jika sebentar kami mau memuji, memuliakan namamu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau menyanyi ya. Asik. Iya Kak. Asik menyanyi. Nanti Kwek dan Mo ikut menari. Iya Kak. Oke siap. Yuk kita menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Adik-adik, kita mau menyanyi ya buat Tuhan ya. Adik-adik ikut menari ya bersama Mo. Oke Kak, dan kita menari. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, muat baca berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, buatlah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Haleluya. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kini kita bersukaria. Melewati salju dengan kereta luncur, bersenang-senang panjang jalan, belnya berbunyi, memberi semangat, tertawa dan bernyanyi lagu kereta luncur. Hey, bunyi bel sepanjang jalan, sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Hey, bunyi bel sepanjang jalan, sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Kemarin ku hendak meluncur dan Nona Penny Bright duduk di sampingku. Kudanya ramping dan kurang beruntung, terkena tumpukan salju dan kami pun marah. Hey, bunyi bel sepanjang jalan, sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Hey, bunyi bel sepanjang jalan, sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Salju di mana-mana dan selagi muda, ajak anak-anak nyanyikan lagu ini. Cari seekor kuda yang berlari cepat, bawalah berseluncur dan ambil kendali. Hey!
Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu adik-adik. Kita mau berdoa lagi untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik persiapkan hati, persiapkan sikapnya juga yang baik, duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita tutup mata yuk. Terima kasih Tuhan, sebentar anakmu tadi sudah memuji memuliakan namamu. Mereka sudah menyanyi, menari untuk engkau. Sekarang anak-anakmu mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau buka hati mereka ya Bapa, untuk mereka dapat dengar-dengaran, dapat duduk diam ya Bapa di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus, amin. Adik-adik duduk tenang ya, gak boleh lari ke sana, lari ke sini, gak boleh sambil mainan. Duduk tenang, buka telinganya, mendengarkan firman Tuhan. Oke, yuk siap yuk. Gembala melihat bayi Yesus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 2 ayat 8-20. Pada malam hari, para gembala sedang menjaga binatang ternak mereka. Tiba-tiba, muncullah seorang malaikat Tuhan, para gembala itu sangat ketakutan. Malaikat itu berkata agar jangan takut karena ada kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Malaikat itu berkata bahwa hari ini telah lahir Juru Selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat memberikan tanda, mereka akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin di palungan. Dan tampaklah bala tentara surga berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Gembala itu berkata kepada teman-temannya untuk segera pergi ke Bethlehem seperti pesan Tuhan. Para gembala itu cepat-cepat berangkat untuk menjumpai bayi Yesus. Lalu, para gembala itu tiba di rumah Pak Yusuf dan Ibu Maria. Para gembala itu melihat bayi Yesus seperti yang dikatakan oleh para malaikat surga. Para gembala bercerita bahwa mereka diberitahu oleh malaikat. Pak Yusuf dan Ibu Maria pun merasa heran. Kemudian, para gembala menyembah bayi Yesus. Ibu Maria menyimpan semua kejadian itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Akhirnya, para gembala itu pulang dengan hati yang gembira dan memuji Allah. Tadi adik-adik sudah mengerti ya firman-Nya ya, sudah mendengarkan firman, sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau tutup di dalam doa ya. Iya kak, iya kak. Ayo tutup mata. Terima kasih ya Tuhan, anak-anakmu sudah selesai ibadah di hari Minggu ini. Engkau berkati mereka, berkati papa mama mereka. Engkau juga menyertai anak-anakmu sepanjang minggu ke depan ya Bapa. Untuk anakmu boleh berkat kesehatan ya Bapa, untuk mereka dapat tetap sehat, kuat, pintar ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Adik, kita bertemu lagi ya. Waalaikumsalam.
Kok iya. Bertemu lagi minggu depan. Siap kak. Di jam yang sama. Oke. Okay. Ya. Di waktu yang sama. Siap, di tempat kak. Yang sama ya. Iya. Oke okay, siap. Iya. Dadah. 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 Ketemu lagi. Dadah. Dadah. Dadah.